Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hazwani binti Mustafa, Dastra Hulu Terengganu dan yang kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okey, sekarang saya berada di hadapan Resort Warisan Pahlawan yang terletak di Kuala Berang, Hulu Terengganu. Tuan Ahmad bin Tun Abdullah adalah pemilik Warisan Pahlawan Resort yang terletak di Kampung Pauh, Kuala Berang. Beliau mempunyai 3 orang anak dan resort ini diuruskan oleh anak-anaknya. Rumah Pahlawan menghimpunkan koleksi rumah-rumah masyarakat tradisional Melayu Terengganu yang memiliki nilai dan sejarah yang tersendiri. Usia rumah-rumah ini ada yang berusia lebih dari seabad. Yang lebih menarik, ia memiliki kaitan yang rapat dengan tokoh-tokoh pahlawan dan ulama Melayu silam seperti Datuk Mat Kilau dan Tok Gajah. Rumah-rumah ini dibina dan dipelihara semula untuk tatapan generasi hari ini. Himpunan rumah-rumah lama ini menjadikan kawasan sekitar Warisan Pahlawan seperti sebuah perkampungan tradisi berlatarkan suasana hijau yang jauh dari kesibukan kota. Ia sesuai untuk percutian keluarga dan program-program organisasi berbentuk seminar, mesyuarat dan kursus. Resort ini mempunyai 7 buah rumah, antaranya Haji Abdul Rahman Limbong, Haji Tun Abdullah, Tokku Pulau Manis, Mak Kilau, Tok Gajah, Tok Kenali dan Tok Pau. Setiap rumah ini mempunyai keunikan dan keistimewaannya tersendiri. Okey, keunikan rumah-rumah di sini diperbuat daripada kayu cengal dan dia mempunyai motifnya tersendiri, iaitu ukiran Melayu tradisional Terengganu. Ini adalah antara produk yang dijual oleh resort di sini. Kepada mereka yang menggemari seni ukiran kayu, boleh membuat tempahan di Warisan Pahlawan. Okey, sebahagian komponen rumah yang telah rosak telah digantikan mengikut reka bentuk asal bagi menekankan keasliannya. Bagi mereka di luar sana yang berminat dengan warisan lama, boleh berkunjung ke Kampung Pauh, Kuala Berang untuk menginap di sini dan membuat tempahan kraf, perabot dan juga ukiran yang bermotifkan tradisional Islam Terengganu.